Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon dan pengacara Eli Mazlin membuat pengumuman mengejutkan mengenai dirinya yang dikatakan mahu mengundur diri sebagai host di Gegar Vaganza All Star. Perkara itu dimaklumkan sendiri oleh Eli Mazlin atau lebih dikenali sebagai Kak Lina Pompom menerusi hantaran di Instagram mengumumkan bahwa sudah tiba masanya untuk beliau tidak lagi berada di pentas Gegar Vaganza selepas membaca komen-komen netizen di media sosial. Selepas Kak Lina membaca kesemuanya, iya, Kak Lina baca semua komen-komen Anda. Sudah masanya Kak Lina tak perlu ada di GV demi menjaga hati Anda dan semua pihak. Kak Lina meletakkan kesemua kesalahan pada diri sendiri. Niat Kak Lina untuk menghiburkan tapi lain pula jadinya. Buat semua orang tak berminat nak tengok GV pula, tulisnya. Dalam pada itu, Eli Mazlin menyatakan bahwa dia akan lagi muncul di pentas Gegar Vaganza serta memohon maaf di atas segala kekhilafan dirinya. Demi kebaikan semua pihak, Kak Lina tak akan muncul lagi di Gegar Vaganza. Minta maaf segala kekhilafan ya, Kak Lina tak bermaksud apa-apa, memang nak menghiburkan. Jaga diri ya semua, terima kasih di atas segala kemanisan yang Kak Lina rasa sebelum ini. Terima kasih banyak-banyak, tambahnya lagi.